Menurut sains, Iban merupakan salah satu suku asli tertua di Pulau Borneo. Pada awalnya, mereka merupakan pemburu dan pengumpul dan tinggal di lubang-lubang batu dan gua. Lama-kelamaan, Iban berkembang menjadi peneroka sungai dan agraria. Menurut sastra legenda kuno, awal peradaban Iban adalah bermula di sebuah penempatan iaitu Tampon Juah bersama dewa-dewi atau orang panggau yang memainkan peranan di dalam perkembangan budaya dan peradaban Iban zaman dahulu. Antara peradaban budaya Iban adalah seperti tulisan, tenunan, agama dan kepercayaan, adat istiadat, budaya, perayaan dan banyak lagi yang kurang didedahkan. Dayak Iban juga satu-satunya suku pribumi asli di Malaysia yang memiliki sistem tulisan sendiri sejak zaman lampau. Kewujudan tulisan Iban telah membuktikan bahawa suku asli Dayak di Borneo tidaklah sangat primitif dan tidak bertamadun seperti dakwaan orang luar yang kurang mendalami warisan adat dan budaya orang asal di Borneo. Menurut bukti arkeologi di Gua Niah Sarawak, telah dijumpai beberapa lukisan bergambar. Lukisan bergambar ini adalah salah satu bentuk tulisan kuno yang sama dengan tulisan Iban Papan Turai yang digunakan zaman purbakala untuk menulis dan mengingati adat budaya dan sejarah keturunan. Menurut hasil tes carbon dating yang dilakukan Tom Harrison, kurator Museum Sarawak pertama, tulisan bergambar di Gua Niah Sarawak dicadangkan berusia 2,300 tahun lamanya. Penemuan ini telah membuktikan bahawa Pulau Borneo telah membangun sebuah peradaban awal sejak 2000 tahun yang lalu yang diwarisi masyarakat Iban hingga ke hari ini. Selain di Gua Niah, warisan peradaban budaya Iban juga ditemui di tapak arkeologi Santubong yang terletak di selatan Sarawak. Santubong dipercayai pernah menjadi pusat perdagangan utama di Borneo sejak kurun ke-5 hingga kurun ke-13. Menurut Encyclopedia of Iban Studies, orang asal di Santubong zaman dahulu merupakan orang Iban sendiri. Nama Santubong adalah nama salah satu penempatan legenda masyarakat Iban yang bermaksud keranda. Kerana di situlah dipercayai awal mulanya adat pengebumian keranda kayu masyarakat Iban zaman dahulu. Berdasarkan hasil kajian dari sumber Sarawak Museum Jurnal 2010 yang bertajuk New Unraveling Discovered at Santubong Sarawak, telah menemui banyak warisan budaya kuno yang sama dengan budaya Iban, seperti simbol spiral, iaitu simbol bersejarah Iban yang banyak digunakan dalam motif ukiran kayu, dan juga motif tetu bungai terung Iban kuno. Selain itu, ditemui juga ukiran muka manusia, ukiran yang sama dengan bentuk topeng ritual masyarakat Iban zaman dahulu. Berdasarkan kajian, juga terdapat banyak ukiran simbol seperti simbol yang digunakan masyarakat Iban di Papan Turai. Hasil kajian oleh Sarawak Museum Jurnal mendapati, simbol tersebut mempunyai persamaan dengan simbol tulisan Iban yang membuktikan bahawa kaum Iban telah ada peradaban awal di Santubong yang diperkirakan sejak kurun ke-5. Tulisan Papan Turai, menurut legendanya adalah tulisan yang berasal dari para dewa Iban zaman dahulu. Pada masa dahulu, tulisan ini digunakan oleh pendeta Iban atau lemambang untuk mencatat adat budaya seperti pengap, sabak dan juga untuk menulis sejarah keturunan yang boleh dijejaki hingga 25 keturunan kebelakang dengan tepat. Tulisan Papan Turai juga dianggap tulisan suci dan kerana itu, tulisan ini tidak boleh dimiliki dan dipelajari sebarangan orang kecuali lemambang. Ini menyebabkan tulisan kuno Iban ini hampir punah dan tenggelam dalam peredaran zaman. Menurut kajian Tom Harrison, di dalam jurnal Borneo Writing, terdapat 5 jenis tulisan Iban yang hampir tidak diketahui kewujudannya pada zaman sekarang. Menurut catatan dari Benedict Sandin, bekas kurator Museum Sarawak, berpendapat bahawa tulisan Papan Turai dipercayai berasal dari Merom Panggai sezaman peradaban Media Persia di Timur Tengah.